قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بعد. الحمد لله sahabatku yang baik, rahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang luar biasa yang Allah titipkan kepada kita, ya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit dan tidak kurang apapun. Dan semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan beribadah kepada. Alhamdulillah di malam hari ini, ya, kita bisa belajar lagi, ya. Dan insya Allah pada pelajaran kali ini di halaman 78, ya. 78 kemarin sudah sampai yang pink kalau tidak salah, baru sampai yang hijau kalau tidak salah, sekarang yang pink, ya, Yunus Rizikum, ya, sekarang sampai yang pink, sekarang yang pink sekarang. Berhubung ini kita berapa orang ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam dengan saya, ya. Alhamdulillah bisa dapat banyak latihan, ya. Mungkin kita latihannya sama-sama 2 kali. Ya, Alhamdulillah. Dan saya izin malam ini tidak akan lama mungkin ngajarnya, ya. Karena maaf, saya ada kerjaan lagi, ya. Bukan numpuk, saya ada kerjaan sekolah yang harus dikerjakan, deadline. Jadi, mohon maaf, ya, tidak akan lama ngajarnya, tapi insya Allah kita akan maksimalkan. Tidak lama, yes, sedikit apapun yang kita pelajari, kita akan maksimalkan. Insya Allah ta'ala. Baik. Di 245, 245 pas, ya. 245 di Mbak Sofi, terus Bu Eni, Bu Isi, dan Bu Rita, baru Teh Ita, ya. Ya, berarti sekarang ini dulu siapa? Mbak Sofi. Mbak Sofi, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Insya Afwan Allah. Ustadz, belum bisa ikut itu hari apa yang setoran itu lagi halangan. Malam Senin. Malam 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 Minggu. Ahad. Ahad. Malam Ya. Minggu Ya, besok ya malam. Asin. Ya, nggak apa-apa. Nggak Pengen apa-apa. sih udah Mbak Isa aja udah jauh. Saya duluan malah belum selesai-selesai. Sebenarnya sih nggak anu apa. Kalau haid juga boleh, enggak apa-apa. Yang penting Al-Qur'annya Oh. itu tidak yang Boleh, sudah Ustaz. dipegang. Boleh, boleh. Oh, gitu. Pendapat, ya. Jadi asal Al-Qur'annya tidak disentuh oleh tangan, enggak masalah. Pasti nyentuh. Kalau mau ngaji pakai sarung tangan. Oh gitu. Pegang. Bisa, Mas. Atau misalnya sama anaknya yang dibalikin sama anaknya, bisa, enggak masalah. Ada masalah. Bagaimana dengan penghafal Quran? Kalau haid masa enggak mau rojah? Iya sih. Mikir ke situ sih Ustadz, cuman nggak pasti gitu, Boleh. masih ragu gitu. Soalnya dulu kecil ngaji kalau itu nggak boleh megang muskal. Boleh, boleh, Iya, nggak kamu. apa-apa. Oh, jadi boleh Ustadz kalau misalnya kita ada ini mens atau gitu, kita baca Boleh, Al-Qur'an gitu. boleh, Boleh. Oh. Nah, Ustadz. bahkan kalau haid itu misalnya saking kadahnya yang namanya khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri, itu boleh ikutan duduk mendengarkan khutbah malah. Bahkan tidak bocor saja. Tidak masalah. Baik Al-Quran misalnya ini, Al-Quran yang misalnya Al-Quran ini, ya.
Bentar, aku ambil handphone. Sebentar, Pak. Ya, ini teman-teman. Ini yang mushaf, yang full. Ini yang full. Ya. Ini mushaf, yang satu lagi ada terjemahannya. Ada terjemahan. Ya. Ada yang berpendapat, boleh megang terjemahannya ini. Karena ini bukan daripada mushaf. Bukan membaca Al-Quran terjemahannya. Karena membaca terjemahan bukan termasuk membaca Al-Quran. Boleh kita megang terjemahannya ini dibalik, ya, terjemahan dibalik. Tidak memegang shaftnya. Kalau yang full begini, nah ini Ahsan memakai sarung tangan, memakai sarung tangan, ya. Takutnya nanti ketika balik begini, kena, ya, kena. Ini sebenarnya menjaga adab kita, ya. Nah, ini kalamullah. Harus kita jaga adab kita terhadap Al-Quran, ya. Jadi Ahsan memang mau dia terjemahan mau yang tidak, Ahsan memakai sarung tangan, pakai sarung tangan. Kalau nggak sarung tangan pakai sumpit, balik pakai sumpit, balik pakai sumpit. Kalau bisa ya, balik pakai sumpit. Tapi Ahsan pakai sarung tangan, nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak masalah. Nah, kalau orang penghafal Quran ketika dia haid 7 hari nggak murojaah hilang itu. Nah, karena itu jadi sekarang walaupun haid nggak apa-apa, ikut aja, nggak masalah. Nah, Ustaz. Baik, silakan Bu Sophie, berarti yang pink sekarang. Iya, udah berapa minggu yang nggak ikut jadi. Yang pink ya Ustaz ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bimu, sot sakinah bimusri khi. Bimusrihi ku, bimusrihi ku, mim sakinah, bimusrihi kum, waroji li, waroji li ka, waroji li ka, wa a za, alif matobi harokatan. Wa ada nun tanwin bidomi nun tanwin bidomi gitu ya Ustaz. Ya. Wa ada nun a alif alif mat batal apa apa ya Ustaz ini. Nah, itu kan ada dua, itu ada mad badal, ada hukumnya mad lazim. Iya tadi juga Sopi bingung itu. Jadi gimana? Ya. Jadi sudah belajar tingkatan mad, Mbak Sofi? Tingkatan mat. Ya. Mau ngomong sudah tapi belum bisa. Mau ngomong belum tapi udah pernah dengerin. Gimana itu? Aduh, Iya jadi kan? lucu. Bener Ustadz, saya udah Sudah saya pernah. sampaikan. Sudah saya sampaikan kan? Udah. Tingkatan mat mah belum Ustadz, kan belajarnya itu. Kalau sama Ustadz mah belum tingkatan mat. Dulu perasaan waktu offline itu, waktu saya ke Bekasi itu saya sampaikan di papan tulis besar dengan itu. Yang tingkatan pertama mat lazim itu kan. Iya, benar. Wah, cuman ya gitu, belum paham banget. Baik,
tingkatan mad itu ya termasuk mad adalah tingkatan mad. Jadi ada mad Iya. lazim, ada mad mutasil, ada Iya. mad adil sukun, ada mad munfasil, ada mad badal. Nah, di sini ada tandanya mad badal ya. Karena A hamzah bertemu dengan alif dia mad badal. Akan tetapi di sini lebih kuat adalah dia juga hukum bacaannya mad lazim ya. Mad lazim. Maka dia dihukumkan atau dilihat tingkatan madnya. Tingkatan mad yang paling tinggi adalah mad lazim. Asim. Maka pembacaannya adalah mad lazim, bukan mad Oh, badal. Sama berarti ini seperti misalnya, sama ya. seperti saya ma misalnya atau mayyasha kayak gitu. Itu secara secara terlihat dia mad adli sukun. Tapi secara tingkatan lebih tinggi daripada mad adli sukun, maka dia gugur mad adli sukunnya, naik pada tingkatan yang lebih tinggi. Berarti ini Baik. Ya, betul. ketingkatan, berarti semuanya itu ke ting, artinya gini ya Ustaz, kalau ada hukum matnya dua, kita ngambil yang lebih tinggi gitu. Benar sekali. Mat lazim. Maaf ya Ustaz. Ya. Lanjut, lanjut. Ah, mat lazim situn harokat gitu ya. Lam sakinah al. Apa yang membuat dia jadi mad lazim? Gimana Ustadz? Udah belajar, udah belajar mad kemarin udah ya, mad lazim itu udah jauh nih bang. Lazim itu di halaman berapa mad lazimnya? Ada Tuh enam halaman. mat lazim. Ini kan atau Halaman 10? 69. 69, iya. Ya, berarti cara baca-bacanya apa ini? Enam harokat kan? Ya, coba ulang Mbak Eca. A. Kalau ketemu lam jadinya bukannya langsung al gitu ya? Apa A dulu baru lam Ya, harus sakinah? panjang. Itu kan ada apanya? Ada Ada tanda. tanda halis kalau asal halis atau bendera atau apa Iya. namanya. Bagaimana cara mengejanya? Al gitu ya. Ya, cara mengejanya gimana? Ulang. A mat lazim situn harokah. Salah. Gimana tuh? A, alif mad lazim Oh iya. kalimi. Oh ma mat lazim kalimi. Ya, ini mad lazim kalimi. Ya, Kan dalam sorry. kalimat. Mat Alif lazim mad lazim kalimi. Ini alif mat musakal atau lazim kalimi mukhaffaf ini? saya belum paham Ustaz Belum? belum. Nah, ini yang saya suka. Mari kita belajar sedikit ya. Jadi teman-teman jangan jangan segan-segan ya. Misalnya, Ustaz saya belum paham yang ini. Ustaz saya belum. Jangan jangan takut. Jangan malu. Jangan apapun. Jangan. Ya, nggak boleh. Kalau sama saya nggak boleh begitu. Ustaz saya belum paham yang ini. Ustaz saya belum diajarkan yang ini. Ustaz saya belum. Tidak ada masalah. Yang jelas, ya. Mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah SWT. Ya, baik. Mad lazim kalimi mustaqal, mad lazim kalimi mukhaffaf itu adalah pembagian daripada mad far'i. Ya, tapi saya tidak akan lebih jauh membahas tentang mad far'i karena panjang mad far'i. Ya, mad lazim yaitu apabila idza ja'al huruful syaddad adal mad. Ya, kalau dia ada tasydid setelahnya, setelah mad, ya, tasydid setelah mad, maka dikatakan dia mad lazim, ya. Wa miqdaru, ya. Dan kadarnya atau panjangnya adalah sittun harakat, enam harakat.
Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Enam harokat itu bagaimana Ustaz? Enam harokat itu seperti kita membaca Ya Musa. Itu enam harokat itu. Ya Musa. Itu enam harokat. Misalnya, Waladhalin. Itu enam harokat. Ya Musa. Ya Musa. Waladhalin. Itu enam harokat. Ya. Baik, terus apa? Ya, mad lazim adalah huruf mad. Entah alif, entah ya, entah waw. Maka bertemu dengan tasydid setelahnya, maka disebut dengan mad lazim. Ya, disebut dengan mad lazim. Kalau ada bertemu dengan tasydid, maka dia dikatakan dengan mad lazim. Ya, kalimi musaqqal. Kalau dia dalam kalimat. Kalau dalam awal surah. Atau huruf muqatta'ah. Berarti dia mad lazim harfi mukhaffaf. Karena kita tidak belajar di hukum awal surah. Kita belajar kalimat saja. Di sini maka disebutkan. Misalnya. Ya misalnya. Waladhdallin dallin. Ya, maka ini mad lazim kalimi musaqqal karena ada tasdid setelahnya. Ustaz, bagaimana ini tidak tasdid? Ini bertemu dengan sukun. Ya. Maka kalau bertemu dengan sukun sebentar. Baik. Lantas bagaimana kalau dia sukun? Ya, maka dia disebut dengan mad lazim kalimi mukhaffaf. Kenapa mukhaffaf? Karena sukun dibaca ringan, tidak dibaca syiddah, tidak dibaca kuat. Mukhaffaf artinya sukun itu awal mulai adalah rasu kho. Kho di sini dia disingkat. Panjangan kho adalah khafif. Khafif artinya dia ringan. Ya, khafif artinya ringan. Khafifun ringan. Jadi di sini berarti mad lazim kalimi mukhaffaf sittun harakat. Saya ejakan. A alif mad lazim kalimi mukhaffaf sittun harakat. Ya, lam sakinah al a al. Di sini karena ada hamzah bertemu dengan alif, ya disebutkan mad badal, maka alif mad badal harakatan. Baik, sampai di sini paham semuanya? Belum, Ustaz. Apa yang belum, yang mana? Bu Sofi, bagaimana? Pas diterangin gini, ntar seminggu kemudian lupa. Kalau udah di, Ya. oh iya ya baru ingat gitu. Aduh. Ya, berarti kan itu memang butuh murojaah, Ya butuh benar. harus diajarkan. Butuh Harus harus diajarkan. sering-sering ketemu. Ya, Sering-sering berarti itu ketemu kode. pelajaran begini. Kode kalau sering-sering ketemu itu memang saya kayaknya harus tinggal di Harpa City kayaknya. Ya, benar-benar. Allah lapar. Amin. Amin. Itu ada yang amin. Pas migrasi. Teh Hita langsung ngebut. Tadinya Amin. nggak akan pencet itu mic-nya, langsung pencet mic. Amin. Iya, Ustaz, tadinya mau chat.
Chat kelamaan lah. Bisi. Tahu aja ya. Chat kelamaan bisi malaikat kabur. Gitu. Amin. Ditunggu Mahat Ustaz jawabannya. Ya, istikharahnya belum ketemu. Terus istri sudah minta-minta pulang, sudah minta pulang ke Cimahi. Jadi anak belum menyanggupi karena beneran juga lagi kurang sehat. Ya. Terus dia lagi sekolah juga lagi semangat-semangatnya. Anak juga ditugaskan banyak di sekolah sekarang. Ya, itu yang membuat anak dilema, teman-teman ya. Nah, lagi istikharah, belum ada jawaban. Kalau jawaban dari orang tua mah nggak boleh dulu. Jadi jawaban orang tua nggak boleh dulu kemana-mana. Tapi saya tetap harus berusaha menenangkan istri karena istri lagi tidak tenang. Sudah 8 bulan atau lebih 8 bulan istri saya nggak pernah tenang. Masih was-was, masih depresi berat. Sekarang di naik tingkatan sudah naik jadi depresi berat. Jadi ya begitulah. Ujiannya memang di situ. Baik, lanjut. Bu Sofi lanjut. Di ini ya, Al-Ana. diulang ya. A. Alif mat lazim kalimi mukofab situn harokat. A. Lam sakinah. Al. Gitu Ustaz. Ya. A. Al. A. Alif mat badal. Itu ya Ustaz. Ya, alif mad badal harakatan. Alif mat badal karokatan. Al a na. Al a na. Baik, khair insyaallah. Barakallahu fiikum. Ingat teman-teman, kalau mad lazim itu 6 harokat, berarti 2 tambah 2 tambah 2. Ya, latihan aja dalam misalnya. Ya Musa, waladhalin. Tidak boleh, Musa. Waladhalin. Ustaz, saya panjang. Bukan begitu, masalahnya bukan panjang-panjangan napas. Belajar Al-Quran itu sesuai dengan kaidahnya, bukan panjang-panjangan nafas, ya. Kalau panjang-panjangan nafas, madu, susah tuh, oke. Waktu sholat, kita kabur, ya. Baca Al-Bayyinah aja sudah pada, apalagi baca yang panjang-panjang nafas. Bu Eni, silakan di yang kedua, Bu Eni. Yughniyahumullahu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, silakan. Bagaimana sehat? Alhamdulillah, sambil dibimbing ya Ustaz, mungkin ada yang lupa-lupa. Baik, kayak yang mau umroh aja dibimbing Bu Eni. Dibimbing umroh. Insya Allah mudah-mudahan semuanya ya bisa umroh. Amin. Amin, Bismillahirrahmanirrahim. amin. Yu ghain sakinah yughni ya yughniyahu mu yughniyahumu hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha ismul jalalah lahu gitu Ustaz ya. Allahu hamzat waslin tasqutu waslan ismul jalalah Allahu Hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha dapat kenapa ismul jalalah Allahu yughniyahumullahu gitu Ustaz. baik. Wa lam sakinah wal ya ta la wal ya ta la to sada fathah wal ya ta la to fa sakinah wal ya ta la tof gitu Ustaz. Wal ya talattuf. Wal ya ta la
Tof. Alif mad lajim kalimi musakol arba au hamsa au situn harokat gitu Ustaz. Ulang. Alif mad lajim kalimi musakol arba au hamsa au situn harokat gitu Ustaz. Tidak ada. Arba au khamsa au sin tidak ada. Jadi Itu itulah apa yang itu pembacaannya? lupa. Hah? Itu apa Itu pembacaannya? mad lajim kalimi musakol gak Ustaz? Ya. Alif mad lajim kalimi musakol. Terus terusannya gini Mas Ustaz? Tadi apa yang saya itu sampaikan? Arba'u hamsa harakat gitu. Gak ada arba hamzah, gak ada. Situn harokat asal. Oh, langsung situn harokat. Ya. Alif mad lajim kalimi situn harokat. Mi mim sadah mim. Baik, saya ulang. A, Mim alif, sadah ulang. kasri. Ami ya Ulang, matobi harokatan ulang, ulang, ami ulang, na ulang, am ulang. nah gimana Ustaz? Ulang, dari tadi Ustaz bilang ulang, ulang. Terkadang ya Ustaz. Baik, saya contoh. Ya Ustaz A, contohin Ustaz. alif, mad, lazim. Kalimi mutakal situn harakat, ya kan di sini kalimi mutakal maka situn harakat. Misalnya mim dia ya tasdid, karena mim ini gunnah, bagaimana cara mengejanya? Mim Sadda sadah kasra, sedah kasri eh kasra apa kasri kasra bighunna mim harakatain. mim sadah kasri biguna harokatain Ya, matobi harokatan amina gitu Ustaz. Kurang panjang satu harokat. Mina. Amina gitu Mimnya Ustaz. tahan. Tahan mimnya. Mina. Mina gitu Ustaz. Baik. Baik. Za'a wow Wu, wow wu, wu wu da'awu. wu alif sifar mustadir la yumtok gitu Ustaz. Ya. Da'awu Baik, na'am. Khair insyaAllah. Barakallah fiik. Ingat, pelajari lagi mad muttasil, mad muttasil. Mad lazim, ya. Mad lazim kalim musaqqal situn harakat. Mad lazim kalim mukhaffaf situn harakat. Kalau mad lazim, ya bertemu dengan huruf gunnah, maka dia tidak dinabarkan. Tapi kalau bertemu dengan huruf selain gunnah, maka nabar. Misalnya, bertemu dengan lam, atau bertemu dengan ba min dabbah, dabbah. Abar dengan mim tidak. Amina, enggak boleh. Amin, enggak boleh. Ya. Baik, insyaallah. Barakallahu fiik. Nanya dulu Ustaz, tadi yang mim tadi kayak gimana tadi bacanya? Amina. Ejaannya Ustaz, ejaannya. Oh, ejaannya. Udah kan saya aja tadi. Yang di mim tadi. Kalau tadi mad Mim. lajim mimnya, yang di mimnya?
Oh, mim syadda kasrah bigunna harakatain. Nah, iya. Syukran, Ustaz. Afwan, Wisi silahkan. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang biru ya. Ya, yang biru benar. Ya sedda'una. Maaf nanti kalau salah-salah ya, Ustaz. Ya, silahkan. Ya. Kol desat dapat hayas kol dal sat dapat ha ya sod da au ya sod da au wow mada tadi harokatan ya sod da au na ya sod da au na hu pu hu pu wa Hukuwa alif madaqali harokatan hukuwa ti hukuwa ti salah hukuwa ti fa a fa a ta fa a ta alif madaqali harokatan fa a ta hu fa a ta hu mu fa atahumu fa a alif madatobi harokatan fa a Alif badal nggak mat bukan mat badal fa a alif mad badal harokatan fa a ta fa a ta alif apa madatobi harokatan kata Fa'ata yang eh panjang panjang fa'ma fa'ah. Astagfirullahaladzim Fa'ata maaf Ustaz terlalu semangat Mantap, mantap. Hu Fa'atahu mu Fa'atahumu InsyaAllah. Khairan, insyaAllah. Barakallah. Berita Rahayu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Bantu ya Ustaz, saya Waalaikumsalam. belum ngerti. Siap, dibantu. Nu, anu. Ini lam atau alif lam? Lam. Nah, ini Lam. bagaimana cara membedakan lam dengan alif? Kalau begini. Iya. Lam ini ya Nah, Ustaz. lam itu boleh disambung di ekornya. Kalau alif nggak boleh disambung di ekornya. Oh gitu ya Ustaz ya. Jadi cara gimana cara bacanya cara ngejanya Ustaz? Lam sakinah. Oh lam sakinah aja ya. Nu anu lam sakinah anul zi mu anul zi mu ku anul zi mu ku mu anul anul zi mu anul zi mu ku mu Wow, harokatan. Sak. Wow. Wow. Matobi'i. Maktobi harokatan. Mu. Anu. Anul zimukumu. Ha. Anul zimukumu. Ha. Alif martobi harokatan. Anul zi. Anul zimukumu. Ha. Gitu, Ustaz. Baik. Gitu, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Wa awa awa sakina awa az awa az awa az gitu awa al awa az gitu gitu Terus. Ustaz bantu Terus, Ustaz terus. Terus, terus. Delay enggak suara saya? Delay kayaknya ya. Ai to ya ya Ustaz ai ko ai to sakina
Soalnya putus-putus gurita, Lah, hoeh-hoeh gitu. main sakin. Sekarang masih putus-putus, Ustaz. Masih dia per-per-per-per-per-per gitu tuh. Oh. Nggak tahu di yang lain, di saya gitu. Iya, sama. Oh, gitu. Mungkin Kenapa? ini sinyal enggak, Ustaz? Sinyal ya. Coba Iya. coba coba siapa beliin sinyal 2000 dulu. Mungkin enggak ini. Saya pakai wifi, mungkin wifi-nya ini mungkin Oh, enggak. mungkin mungkin ketiup angin, kayaknya ketiup angin. Maaf Ustadz kalau terganggu. Di sini tak kipasin sih sebabnya. Oh. Gimana Ustadz, Baik. lanjut? Sudah jelas tuh, Baik, Bu. kok. Baik, jelas, jelas. Aito, aito, sakina, aito. Fi, aito, fi, Kok. Baik, fi. dengar, dengar. Hah? Baik. Kok sakinah muqalqalah ita. Oh iya. Ya lupa. Ai to sakina mulkol kola ai to fi ai to fi hi ai to fi hi. Ini yang ujung apa Ustaz? Gimana Ustaz? Ya, martobi harakatan. Oh, ya martobi harokatan ai to fi hi gitu Ustaz. Ya. Ini roh sadafa fathah ruh gitu mas Ru bah aja langsung. rubah Ru. Ah. oh Coba. ruh bah rubah mim rubama alif martobi harokatan rubama gitu Ustaz eh salah rubama gitu Ustaz. Ya, jangan sampai bilang mim, ma langsung. Oh iyalah Ruba, ya. ruba, ma, ruba, ma, alif, ma, da, Iya. tabi'i, harakatan, ruba, ma, begitu. Iya. Ulang start atau gimana? Ulang sekali lagi. Ruba, ruba, mim, ruba, Bukan ma, mim, bukan alif, mim, bukan martobi, harokata. mim. Jangan pakai mim. Oh, ma langsung ya Ustaz lupa. Iya, benar sekali. Ruba, ruba, ma. Rubama alif martobi harokatan rubama gitu Ustaz. Begitu, begitu, begitu. Maaf Ustaz kalau terganggu sinyalnya. Iya, tadi berbuk, 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 berbuk. Itu kayaknya air mendidih. Iya. Bukan ternyata. Iya Ustaz mungkin ini sinyalnya Ustaz. Iya, nanti ini aja. Berulang Ustaz. Apa? Ditititip 2000 sama anak, beliin sinyal biar kenceng. Iya. Ya, Bu. Iya, Makanan Ustaz. silakan makanan. Sambil dibimbing ya, Ustaz. Baik, silakan makanan. Wala, wala, u, wala, u, ma, wala, u, ma, un, syaddah kasrah bighunna harakatain wala uma wala uman ni wala uman ni ya wala uman ni ya wala uman ni ya na eh nun maksud wala uman ni ya nun syaddah fathah bihunna harokatain wala umanniyanna hu wala umanniyanna hu mim sakinah wala umanniyanna hum itu Ustaz. Ya. Alif mad badal harokatan aza nun syaddah fathah bi gunnah harokatain adanna
ألف مد طبيعي حركتان آذناك آذناك همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها لام قمرية مظهرة الوا داء ساكنة مقلقلة الودق الودق همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها لام شمسية مدغمة في الرائل مف ما أقول إيه ماف أبا أستاذ مضمومة. ماف 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 دوما يا ماف ماف موما يا أستاذ يا أستاذ همزة وصل تسكت وصلا نبدأ بها لام شمسية مدغمة في رائل مفهومة أرو يا الله الرو 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 بو الروبو عو الروبو عو باين، عفوا لا بأس إن شاء الله تعالى، بارك الله فيك. Satu lagi Taita biar kita tutup masuk. halaman selanjutnya apa gimana? Ya, selanjutnya aja. Yang yaktaruhum Ustaz. Ya, nauturhu. Enaktaruhum. Bismillahirrahmanirrahim. Na. Bod sakinah. Nau. To. Nau. To. Ro. Syaddah. Dhammah. Nau. Toruhu. Nau toruhu mim sakinah nau toruhum Tidak wa panjang ru itu. oh iya astagfirullahaladzim nau toruhum wa li wali yu wali yu ma wali yu ma ha syaddah kasrah wali yu ma hi so wali yu ma hi so za wa zawa alif mad tabi'i harakatan zawa ta zawata ya sakinah zawatai hamzatu waslin taskutu waslan nabda'u biha a lam syamsiyah mudghamah fis-sinil maftuhah as-sabu'u. Mohon koreksinya Ustaz. Baik, tadi aja itu yang roh yang dipanjangkan. Iya, maaf Ustaz. Baik, khair, insya Allah teman-teman. Saya izin duluan. Tiba-tiba ada saya sakit, nggak tahu kenapa ini. Sakit banget. Syafaqallah Ustaz. Apa ya? Sok angin kali Ustaz. Iya sih, nggak apa. Atau, tapi ya tadi anginnya besar. Apa-apalah masuk angin daripada masuk penjara, na'udzubillah. Atau ya. Udah aja Belum cerah hujan kalau ya Ustaz. Iya Ustaz. Minum tolak angin Apalagi Ustaz. apalagi yang namanya masuk anu apa masuk tentara, capeknya itu luar biasa. Pendidikannya, ampun itu ya. Suruh Tapi jungkir hasilnya satu. bagus loh Ustaz, biar pendidikannya bagus tapi hasilnya juga bagus Ustaz. Iya ya. Nantilah minum ini aja. Minum ini, tolak apa namanya? Tolak Tolak angin angin. ya. Keren, Tapi tolak angin itu mesin. masuk bagus juga itu biar sejuk, nanti tolak angin nggak masuk masuk angin. Sure. Baik, Ustaz. Masya Allah. Baik teman-teman, alhamdulillah, mohon maaf ya kalau tidak bisa lama ya, karena sejujurnya banyak kerjaan di rumah itu, dari sekolah deadline besok pagi harus harus sudah selesai, tapi sudah 80% selesai. Nah, khair insya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing hati kita untuk terus istiqomah
terus sabar ya dalam menghadapi orang seperti saya ini. Jadi banyak Ustaz, ketawanya sabar, sekarang. Pepin. Mak-mak. Sama-sama, Ustaz. Lagi, saya lagi menghibur diri saja teman-teman ya. Jadi harus banyak ketawa sekarang ini. Tapi Dia tidak harus tertawa sebab ya. Kata kata seorang penyair yang terkenal yang itu, tertawa tanpa sebab menandakan orang tidak punya adab atau kurangnya adab. Dia tertawa tanpa sebab itu dia menandakan orang tidak punya adab. Misalnya dia melihat orang terus tiba-tiba atau misalnya dia tiba-tiba tertawa aja nggak ada apa-apa. Ini kan orang gila jadi. Tanpa sebab. Kita juga kalau ketawa misalnya ada orang-orang yang orang-orang penyair itu, penyair-penyair lama itu, penyair kuno itu di tertawa terbahak-bahak itu, wah sampai terpinggang, wah ha, 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 itu menghilangkan ilmu katanya. Itu menghilangkan ilmu. Jadi entah itu ilmu apa yang dihilangkan, wallahu alam, ini hanya syair saja, Pak. Menghilangkan ilmu. Tertawa terbahak-bahak itu menghilangkan ilmu. Jadi kalau saya tertawa ya kayak gitu. Sedikit saja ketawa untuk menghibur tadi. Hibur diri. Baik, begitu teman-teman ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Sudah sabar belajarnya, sudah istiqomah belajarnya. Sudah juga bersyukur ya, karena mohon maaf ya, di usia yang sudah senja ini, usia yang sudah senja, usia yang sudah keemasan ini, ya sungguh sangat jarang kita temukan orang yang ingin belajar. Karena itu, makanya saya sebut ini usia-usia keemasan. Susah menemukan orang seperti mak-mak mau belajar, makanya emas susah ditemukan. Tadi saya mau mengatakan ini adalah bukan keemasan, kemutiaraan atau keberlianan. Jadi susah menemukannya gitu. Orang-orang seperti orang seperti mak-mak ini sudah yang ingin belajar di usia yang tidak muda lagi. Mungkin anak yang paling muda di sini mungkin ya bisa jadi mungkin. Tapi itulah harus disyukuri ya teman-teman ya. Muda itu belum tentu merasakan tua, bisa jadi saya meninggal duluan. Tapi yang sudah tua ya alhamdulillah sudah merasakan muda. Begitu toh. Jadi bagus harus begitu. Tapi bisa jadi yang tua ya, yang sudah tua banyak pahala yang didapatkan. Kami yang muda-muda itu belum banyak pahala yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita keistiqomahan, terus terjaga dari hal-hal yang tidak Allah sukai. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran wa ahsanul jazaa. Mudah-mudahan Allah membalas waktu antum, waktu teman-teman semua dengan waktu yang bergelimangan pahala. Waktu yang penuh dengan pahala. Ya, karena sudah mengorbankan mungkin anak, mengorbankan waktu dari keluarga, dan sebagainya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk bisa membimbing kita semua. Semoga Ustadz diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disembuhkan sakit dari istri Ustadz dan anak Ustadz. Semoga sakitnya menjadi penggugur dosa dan diangkatnya derajat Ustadz beserta keluarga. Jazakumullahu khair kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Iya. Amin wa jazakallahu. Ada pintunya mau keluar nih. Pintu Doraemon.